Baru tengah bulan gaji udah habis. Terus gimana besok caranya gue mau bayar ongkos buat ke kantor? Elah. Duh, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut? Jelek-jelek aja nih masuk ke dalam kamera gue. Iya nih, gue tuh kayaknya gak bisa deh ngelola keuangan, apalagi gaji bulanan gue. Soalnya kayak tengah bulan gini aja gaji gue udah habis. Udah habis gaji lu sekarang? Iya. Mau gak gue kasih tahu cara ngatur gaji? Weh, serius? Gimana tuh caranya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Home Credit Indonesia. Dan jangan lupa untuk nyalain terus tombol notifikasinya, biar kalian tetap tahu info terbaru dari kami. Kasus tadi pasti nggak sedikit tuh yang ngalamin. Happy di awal bulan, tapi hidup merana di akhir bulan. Saat kamu nerima gaji nih, hal yang pertama yang harus kamu lakuin adalah mengalokasikan gaji dengan baik. Misal nih, gaji kamu sebulan kita ibaratkan dengan satu pizza penuh. Terus, pisahin 40% pizza kamu untuk kebutuhan sehari-hari. 30% buat bayar cicilan. 20% untuk simpanan. Dan jangan lupa buat amal ya guys. Misal, 10% dari gaji dialokasikan buat amal. Dengan mengatur gaji bulanan kamu di awal, kamu bisa mengatur pengeluaran kamu dengan baik. Dan pastinya, dompet nggak akan tipis di akhir bulan. Mulai sekarang, pastiin kamu buat budgeting untuk pengeluaranmu sehari-hari. Ini penting banget loh, biar kamu nggak kehabisan gajimu untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, misalnya nih, Nang. Kamu ngatur pengeluaran makanmu sehari-hari. Misalnya dari Senin sampai Jumat, Rp30.000 per hari. Terus transportasi ke kantor, Rp20.000 per hari. Terus boleh tuh jajan-jajan kayak ngopi gitu kan, Rp20.000 juga per hari. Nah, sedangkan untuk weekend, kamu boleh loh nambahin lebih. Misalnya untuk budget nonton, Rp50.000 per minggu gitu. Kamu suka hangout? Sebelum kamu berangkat, pastiin dulu kamu udah cari tahu tentang harganya berapa, tempatnya di mana, siapa aja yang kesana, mesti pakai baju apa. Gak usah malu bertanya, biar nanti kamu udah tahu mesti spend berapa pas hangout di sana. Hah? Gimana? Di warung Bu Joko. Oke, see you there, bro. Kalau mau keluar, jangan bawa semua uangmu, baik yang cash maupun ATM. Dan jangan isi terlalu banyak uang elektronik juga. Itu tuh peluang buat kamu makin boros tahu. Bawa secukupnya aja. Bedain uang untuk disimpan dan untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan malah kamu pakai uang simpananmu untuk belanja sehari-hari. Nah, kita mesti bisa misahin uang untuk disimpan di awal. Pas kamu terima gaji, bukan uang sisa di akhir bulan. Ingat ya? Nah, itu dia cara ngatur gaji bulanan kamu. Dan make sure ya untuk mengalokasikannya dari hari pertama. Dan make sure juga untuk selalu like, comment, share, serta subscribe channel Home Credit Indonesia. Dan aktifin tombol notifikasinya juga ya. See you in the next video. Bye-bye.